Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bro? Oke, kembali lagi di channel Septian DC. Oke, kepada kesempatan ini saya akan mau unboxing sebuah barang ya. Dan saya kedatangan paket lagi, yaitu sebuah lampu LED. Nah, seperti ini lampunya. Di sini ada spesifikasinya dan keterangan ya, akan saya taruh di video. Oke, simak video ini sampai selesai. Oke, jangan lupa teman-teman, bila sudah menonton ini, jangan lupa kalian mengklik tombol like and subscribe, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng ya, supaya apa, supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Langsung saja ke videonya. Let's go. Zombie apocalypse. Langsung saja kita buka ya. Ini paketnya sebuah lampu. Yaitu lampu LED ya kawan-kawan. Oke, dari tampilan depannya seperti ini. Nah, ini belakangnya ada spesifikasinya ya teman-teman. Dari keterangannya wattnya berapa, ada semua di situ. Langsung kita buka saja. Nah, ini buku panduannya dan cara pemakaiannya di sini ya teman-teman, tertera di dalam kertas ini. Oke, kita langsung kita buka aja bubble wrapnya. Nah, itu buat naruh di kamera ya teman-teman ya, bisa ditaruh di tripod. Nah, untuk cara ini makanya kita putar ke kanan. Nah, karena di sini belum ada baterai teman-teman, dia tidak bisa menyala. Kosong teman-teman ya. Jadi pas kita beli itu tidak dapat baterai teman-teman. Jadi kita harus modal sendiri untuk membelinya. Oke, langsung kita pasang baterai aja. Masukkan baterainya keduanya ya teman-teman ya. Setelah itu kita tutup. Nah, jadi kita testing ya teman-teman ya. Nah, jadi ini fungsinya kita menun ke kanan teman-teman. Nah, jadi kita sudah melihat, nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi bisa kita tambah cahaya ya, jadi seperti ini, jadi dia bisa tambah terang teman-teman tuh. Terang ya, cukup memuaskan menurut saya. Jadi ini fungsinya bisa ditaruh di atas kamera teman-teman, ataupun buat penerang ya, kalian buat video. Jadi seperti ini, cukup lumayan terang teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi seperti ini spek dari lampu LED 49 watt ya. Oke, terima kasih udah mau menonton, dan jangan lupa kalian klik subscribe dan share ya. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu teman-teman, review lampu LED 49 watt ya. Mostly choose with you. I'm sleep, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace.